Salah satu artikel di internet yang bernama portal majalengka.com pernah membagikan sebuah kisah Habibulut Bibin Yahya, yang dimana pengajian Habibulut Bibin Yahya didatangi Nabi Khidir alaihissalam yang sedang menyamar menjadi seorang pengemis. Di dalam kisah yang diceritakan artikel ini, ketika itu Habibulut Bibin Yahya mengadakan pengajian di gedung Kanjus Selawat Pekalongan. Ketika Habibulut Bi sedang duduk di kursi ngaji, beliau terlihat tersenyum dan begitu bahagia melihat seorang pengemis yang hadir di pengajian itu. Pengemis itu duduk di samping pintu masuk. Kiai Sa'ad yang dari tadi memperhatikan Habibulut Bi begitu bingung mengapa Habibulut Bi terlihat begitu merasa istimewa dengan pengemis itu. Setelah pengajian itu selesai dan para jamaah telah pulang, Kiai Sa'ad pun menghampiri Habibulut Bi untuk menanyakan penasarannya dari tadi. "Habib, kenapa dari tadi begitu bahagia melihat seorang pengemis yang turut hadir di pengajian tadi?" Habibulut Bi pun tersenyum dan menjawab, "Pengemis yang mana? Apakah lelaki yang berpakaian compang-camping tadi? Beliau bukan pengemis, beliau itu Balya bin Malkan, Nabi Khidir alaihissalam yang sedang menjelma." Sontak, Kiai Sa'ad pun sangat terkejut dan mulai tersadar. Pantas saja, dari tadi Habibulut Bi bahagia tentang kehadiran jamaah itu. Rupanya itu adalah jelmaan Nabi Khidir alaihissalam. Kiai Sa'ad merasa sedikit kecewa. "Seandainya tadi Habib memberitahunya, pasti aku sudah menemuinya," ucap Kiai Sa'ad kepada Habibulut Bi. Masya Allah.